Assalamualaikum. Pengendali baru JDT, Hack Bidoglio, enggan mendabik dada selepas tugasan pertama bersama skuad itu membuahkan kemenangan besar 5-0 ke atas KL City. Bagi bekas pemain antarabangsa Venezuela itu, kemenangan diraih hasil kerjasama berpasukan yang memiliki mentaliti kemenangan. Malah pemain JDT nyata mempamerkan taktika permainan digarap dalam tempoh 2 hari dia membimbing pasukan itu. Ia kemenangan berpasukan dan saya gembira dengan komitmen setiap pemain. Malah mereka mengikut perancangan taktika dilaksanakan ketika sesi latihan. Saya juga berterima kasih kepada bos yang memberi kepercayaan untuk membimbing JDT dan saya akui JDT sudah lengkap dan hanya perlu digilap untuk lebih mantap. Apapun, aksi menentang KL City bukanlah mudah kerana pasukan itu juga memberi tekanan dengan corak serangan balas pantas yang hampir memerangkap penting JDT. Tapi ampuh dan memperagakan disiplin tinggi menyukakan pemain lawan mencipta jaringan, katanya. Pada perlawanan itu, Bateson meletakkan dirinya selaku penjaring terbanyak liga dengan 16 gol selepas mencipta 2 gol pada minit ke-7 menerusi sepakan penalti dan pada minit ke-25.